cobain dong High School Simulator. Nah, sekarang kita akan coba ya guys, kira-kira seperti apa ya gamesnya. Kan kalau Sakura School Simulator kalian sudah tahu lah, aku sudah buat videonya sampai part berapa ya, ada yang tahu? Coba guys komen di bawah kalau kalian rajin nonton video aku. Nah, kali ini aku akan lihat dulu. Jadi di sini karakternya ada dua ya teman-teman, yang cewek sama cowok. Coba kita lihat dulu ya guys. Kalau di sini kelihatannya gak ada namanya dong. Wah, sepertinya aku mau kasih nama siapa ya? Kalau yang di Sakura School Simulator kan namanya Sakurani. Kalau ini kayaknya aku namain Rani aja deh. Terus kalau yang cowok kemungkinan kalau di sana Sakuroni, ini jadi Roni aja ya guys. Gimana, setuju gak kalian? Jadi aku namain Rani aja ya. Kita lihat dulu nih. Wah, rambutnya banyak banget. Oh, ini aku pakai yang nomor pertama guys. Oh, ini gak ada nomornya sih, cuman berbaris gini doang. Nah, yang ini rambutnya panjang dong, ya ampun. Kalau ini, oh ini juga ada nih, rambutnya kayak di Sakura. Wah, banyak banget loh guys. Ya ampun, lucu-lucu juga ya. Tapi agak-agak kayak agak terlihat modeling gitu deh. Kan kalau kayak Sakura ini kan cute ya kan, lucu-lucu, unyu-unyu. Ini sepertinya dia versinya agak lebih dewasa sedikit. Ah, seperti ini apa namanya, kepalanya agak botak. Jidatnya lebar banget. Terus coba kita lihat lagi ya guys. Ya ampun, ini banyak banget tuh teman-teman rambutnya. Tuh. Iya, lucu banget poninya dong. Wah, banyak nih guys, lebih banyak daripada Sakura ya. Oke, kalau ini apa? Oh, ini bajunya. Oh, oke. Pakai anduk dia, guys. Oh iya, tadi aku pakai sekolahnya yang ini nih bajunya nih. Oh iya, banyak juga ya, teman-teman. Lumayan sih. Oh, ini ada nomornya dong sampai 19. Kalau rambutnya nggak ada nomornya, guys. Kalau bajunya ada sampai nomor 19 ya. Terus ini apa nih? Oh, bisa pakai masker topeng, guys. Oh my god. Nah, lucu banget ya. Lihat tuh. Oh, ini ada aksesorisnya nih. Oh, cuma sedikit sih aksesorisnya, lihat. Wah, pakai apa nih? Pakai jubah dia. Ya ampun. Kegedean lah ini kayaknya buat yang cowok kali ya, guys ya. Ya ampun. Aduh, udah gak karuan sih, guys. Ya udah, gak usah dipakai aja ya kalau gitu ya. Oke, ini kita lepas aja. Terus bajunya aku pengen yang pertama aja dan kita kembaliin deh awal ya, guys. Soalnya kalau dilihat-lihat aku mau ganti rambut gak ya? Tadi belum ada yang cocok nih, teman-teman. Atau yang ini aja nih cantik. Aku sukanya yang gimana gitu kan. Rambutnya warnanya hitam atau warna coklat. Oh, ini warnanya. Oh, ini apa nih? Oh, ini buat mata. Oh my god, lucu banget kayak pakai softlens ya. Eh, serem banget matanya warna putih. Ya ampun, warna coklat aja deh. Aduh, terang banget guys. Yaudah warna hitam aja lah. Kalau ini apa? Oh, ini buat bola matanya dong. Ah, pakai lipstick dia. Masa ke sekolah menor banget sih. Ya ampun, ada lagi nggak? Oh, nggak ada dong guys. Tapi bisa scroll sampai bawah. Tapi nggak ada lagi itemsnya. Ya sudah, kalau gitu kita pakai yang warna apa ya? Kayaknya warna merah bagus gak? Boleh lah warna merah, biar gimana gitu kan. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai ya guys. Jadi mulainya nih free mode ini ya. Oke guys, coba kita lihat. Tada! Wah, keren banget ini. Coba kita lihat dulu. Wih, lihat teman-teman, tempat tidurnya bagus banget. Bunga. Coba, bisa tidur gak? Tadi yoiso kayak gitu loh. Ya ampun, ada kucing lucu banget. Ya ampun guys, coba kita ngomong ya sama dia. Oke, kita tekan huruf Y ya. Halo meong. Oh ya kayak gitu. Oh, tapi kucingnya nggak bisa ngomong loh teman-teman. Kalau di Sakura ini kan bisa ngomong ya. Ya ampun, bagus banget ini guys. Ada tempat hiasnya dong, bisa merias wajah. Yaudah kalau gitu aku duduk dulu deh. Cie, Rani ngaca nih. Ada surat cinta dong. Coba, bisa diambil emang ya? Yoish. Oh, bisa dong. Asik, mau kasih surat cinta nih ya. Dia begitu dong guys, tolak pinggang gitu dong. Ya ampun, lucu banget sih Rani ini. Ya sudah deh, kalau gitu taruh aja ya suratnya, nak. Weh, dibuang loh. Oh tidak, TV-nya besar banget teman-teman. Terus orangnya kayaknya nggak cocok deh. Harusnya TV-nya sebelah sini ya gak sih? Susah nontonnya, masa duduknya di bawah. Ya sudah lah, nggak apa-apa. Oh, ini bisa ganti kostum. Coba. Oh iya, benar. Oh, ini sama kayak di home tadi ya guys. Kita bisa ganti-ganti loh. Ya ampun, lucu juga ya. Wih, keren banget Rani. Ya ampun, cute-cute banget ya. Aduh, bikini lagi guys. Lucu ya guys bajunya. Ya sudah lah, kalau kita pakai yang ini aja ya. So, kalau gitu teman-teman, aku pengen lihat lagi ada ruangan apa lagi nih. Coba ini pintu apa ya. Nah, langsung keluar dong guys.
guys, kita harus sehat. Nah, ini apa nih? Lah, kamar mandinya di luar, teman-teman. Gimana coba nih ya, kalian pikir ya, kalian mau berangkat sekolah mandinya di luar. Wah, kalian nanti dikatain orang, ih gak malu, ih telanjang, ih kan? Aneh guys, kenapa gak ditutup gitu kan ya. Langsung masuk, langsung kamar. Aduh, ada-ada aja deh. Ini juga gak bisa dibuka nih jendelanya. Coba, kalau ke belakang ada apa? Ya gak ada apa-apa teman-teman. Oh, kirain aku nih rumahnya tingkat loh. Ternyata enggak loh guys. Cuman agak tinggi aja atapnya. Ayo, sudahlah, coba kita naik sepeda bisa gak? Nah, yoisa. Wih, dia kalau mau naik sesuatu pasti ngomong yoisa. Asik, bisa naik sepeda. Ada ini dong yang jual minum, coba bisa gak diambil? Asik, dapat minum dong guys. Coba-coba turun dulu, ambil dulu, ambil dulu, ambil dulu, ambil dulu. Yoisa. Bisa dong. Nah, coba kita minum ya guys. Kita pesan. Asik. Masa minum lu kayak begitu? Ada-ada aja deh. Ya sudah. Buang sampah sembarangan dong. Jangan Rani. Rani, kamu jangan buang sampah sembarangan. Gak baik itu. Ambil, 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 ambil. Ambil, buang di sini. Aduh, ada-ada aja deh. Buang ya. Kita buang sini aja, guys. Nah, lah, gak bisa buang sampah dong dia. Aduh, ada-ada aja ya. Sudah deh, ini apa ya? Oh, ini sekolahnya dong. Lah, deket banget. Tas sekolah di sini lah, ada perlengkapan, ada basketball. Loh, ini pada ditaruh sini aja bisa diambil ya? Ada skop juga, aneh loh teman-teman. Oh, ini, oh di sini taruh sepedanya. Oh, rata-rata pada naik sepeda guys. Wah, keren juga ya. Kalau Sakura nih mah sultan banget, pakai mobil dia guys, bahkan pakai helikopter. Sudahlah kalau gitu kita coba cari-cari lagi ya guys. Oke, ada sepedanya dua, berarti udah ada orang yang masuk sekolah nih. Coba-coba kalau gitu kita lihat ya. Wah, ini ada taman. Tuh ada siapa tuh berdiri-berdiri di situ? Ini apa nih? Ada cat head. Coba pakai. Ini apa sih? Bisa terbang dong, teman-teman. Oh, ini magic. Coba. Oh, ini attack-nya nih. Asik, bisa terbang. Wah, enak nih, guys. Oh, ini apa nih? Tong sampah. Oh, enggak, ini api. Emang bisa dinyalain? Oh, enggak, bisa ditutup. Keren banget ya. Nyala dong api. Ini siapa nih? Halo. Perkenalkan. Ya. Apa yang aku lakukan teman-teman? Kenapa dia jadi kau? Ya ampun, kasihan banget. Kok darahnya seperti asli ya, guys? Ini gambarnya bagus loh. Ini siapa nih? Ini ranger apa? Bukan. Bukan dia. Halo. Oh, ini namanya Meda, Garden Club Leader. Oh, dia ini, guys, pemimpinnya. Coba kita talk dulu ya. Halo. Oh, kamu mau join klub? Boleh dong, coba calon mas masuk. Coba kita masuk, emang ada siapa sih? Wah, rame banget teman-teman. Oh, ini apa sih? Kayak bercocok tanam gitu apa gimana? Oh, ini ada temen-temennya dong. Oh, gitu. Kok mereka ganti baju sih? Aku kok gak bisa ganti baju kayak kalian? Oh, ini ada nama-namanya dong. Ada nomor-nomornya guys. Ada Lisa nomor 100. Wah, enak banget ngapalinnya ya. Ada nomornya ya. Ambil jumat deh. Ambil jumat. Coba-coba kita sapa Biju Mike. Halo Biju Mike. Halo Rani. Iya, sama-sama. Kamu main ke sini juga? Iya dong, aku main ke sebelah, ke High School Simulator. Oh, aku pikir kamu cuma main Sakura doang. Enggak dong, tenang aja, aku juga akan main yang lain. Oh gitu. Ini apa nih guys? Bisa masuk dong, ini peralatan. Oh, bisa diambil. Asik. Oh iya, bener kan, bercocok tanam kan. Coba-coba kita ini ya. Oh, nggak bisa. Kok langsung dibuang gitu ya, guys? Oh, ini Nini. Coba kita gali dulu ya. Asik! Wah, beneran dia bisa, guys. Ha! Nanem dong, Rani. Ya ampun. Tapi harus pakai bajunya kayak Biju Mike nih. Aduh, Biju nih. Biju nih. Kamu di mana-mana ada melulu sih. Ha! Ya sudah, kalau gitu kita taruh aja deh ya. Oke, teman-teman. Ini aku baru lihat tamannya. Kalau gitu, dah, aku nggak mau ikut join klubnya. Kita coba pindah dulu ya, guys. Aku pengen lihat-lihat yang lain nih. Ada apa aja ya? Tadi banyak banget loh. Jadi kita kalau butuh items tinggal ambil di sini doang. Tadi siapa tuh? Tadi nggak sengaja, guys. Dikasih magic, langsung tiba-tiba. Itu, Kak. Oh, ini apa nih? Wih, ada ruangan dong. Ya ampun. Tapi nggak ada orang ya, guys. Sepi banget ya. Coba-coba-coba. Kita kalau gitu coba masuk dulu. Oh, ini taman. Ah, bagus banget dong, guys. Ya ampun, tapi kok sepi banget sih, guys?
kayak rumah hantu. Eh bukan rumah sih, ini lebih kayak ke sekolah gitu kan. Coba ini ada kelas 21 ada orangnya nggak? Gak ada teman-teman, pada kemana teman-temannya ya? Ada tas doang banyak. Wah, apa jangan-jangan tadi lagi bercocok tanam ya? Ayo cepet Rani, coba kita lihat lagi ya. Tuh gak ada guys, gak ada orang sama sekali. Ya ampun, sepi banget ini sekolahnya, horor guys. Aduh, aku jadi takut deh. Coba kalau kesini, oh ini tempat yang sama. Udah teman-teman, ini gak bertingkat sekolahnya apa gimana? Coba ya, coba ada tangga gak sih guys? Aku belum menemukan tangga di sini. Ini kemana nih? Oh ini keluar dong. Oh. Oke oke, coba ya kita. Ini namanya kita cari-cari tahu dulu. Oh kolam renang. Asik. Ini ada siapa sih guys? Oh ada orang yang berenang. Oh mereka semua ada di sini teman-teman. Halo, salam kenal ya. Oh ini namanya Daisy. Oh ini dia nih guys guru renangnya. Namanya Ibu Daisy. Halo Ibu Daisy. Halo. Oh, kamu mau join club? Boleh. Wih, udah ganti baju dong Rani. Ampun, ayo. Kalau gitu aku juga pengen coba deh. Cia, lompat siap. Nah, asik. Oh, ini ada nama-namanya. Ini ada Pink Fox. Ini siapa nih? Hakupo. Nama-namanya lucu. Salma. Cile, Salma nye. Ini siapa lagi nih? Ini halo Mei. Ah, Meme, Fumiko. Wah, banyak banget guys namanya ya. Oh ini komode, wah ini aku harus ngafalin lagi nih. Yusi, oh iya banyak juga ya teman-teman. Nah, ya udah kalau gitu kita naik bisa nggak guys? Nah bisa naik nih, bisa duduk. Asik duduk teman-teman. Oh kayak gitu ya kolam renangnya ya. Coba ya aku lihat coba menu dulu. Oh ini coba kita klik setting. Oh ini nih. Oke ada apa aja di sini? Oh coba kita bisa teleport nggak sih? Nah ini kelasnya. Ngebug dong guys, gak ada tempat duduk, kita tetap posisi duduk. Coba lagi ya, tempat gym apa nih? Wah ini, anak-anak sekolah pada di sini. Ya ampun. Wah, keren banget ya guys. Coba lagi, library apa? Wah ini, tempat baca-baca buku. Oh, siap, pantesan aja tadi di kelas gak ada orang. Coba lagi, ini apa nih? Oh ini tempat masuk tadi ya, kalau gak salah ya. Iya bener guys, yang tadi, ini kan tadi aku masuknya dari pintu depan ini kan. Iya beneran dong. Terus ada lagi apa lagi di sini? Pool tadi aku udah kolam renangnya ya. Terus nggak usah ke kafe. Oh ini kantinnya. Aduh Rani kamu malu banget sih ganti baju gitu. Masih pakai baju begini. Aduh pakai baju berenang guys. Coba kalau ke gate apa? Oh ini ke pagar sekolah. Ah ini aku pulang aja kali ya ke rumah ya. Aduh aku malu dong. Mandi dulu mandi dulu mandi dulu mandi dulu. Nah. Aku mandi dulu ya guys, aku mau ganti baju aja kalau gitu. Kita ganti yang cantik aja. Seperti yang ini aja. Nah, ini lucu nih teman-teman. Lah, sepeda aku tadi taruh di mana ya? Oh ya, aku parkir di situ ya. Aku pengen lagi ah, pindah lagi ruangannya apa lagi ya guys? Tadi udah ke gate ke rooftop. Nah, ini apa? Oh, ini yang di atas itu. Ih, ada kipas dong. Oh my god. Kotanya besar juga ya guys, tapi kayak asli gitu loh teman-teman. Wah keren juga loh, luas loh guys ini. Wah bisa foto-foto nih. Terus coba kita lihat lagi ya, ada apa? Staff apa? Oh ini kantor kali. Oh ini kantor guru. Eh ruang guru ini kalinya ya. Hanoko, Hideo, Sonoka. Banyak banget ya teman-teman. Coba yang terakhir nih ya. Ini ground apa? Taman. Wah sih, bisa main bola dong. Oh my god. Halo semuanya. Halo cowok ganteng. Yamoto. Sepertinya yang moto ini seperti yang ada di ini deh guys tadi yang di beranda deh. Yang aku namain Roni-Roni itu ya gak sih guys? Atau bukan? Apa tuh mukanya sama semua kayak gini? Kalau ini kan bajunya warna hijau. Susah namanya guys. Datmasterhan. Apa ya ini susah nih siapa? Cewek? Sepertinya cewek loh. Kok ini cewek sama cowok? Gabung sih main bolanya. Ah kalau gitu aku main aja. Ayo sini. Aku yang tendang bolanya. Tendang Sakurani. Yes. Sakurani. Ayo tendang. Ayo sini. Sini, ayo. Asik kita main, guys. Tendang, shoot, cak. Aduh, nggak gol dong, guys. Ya, mana nih bolanya? Kejar, 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 kejar. Ini bolanya nih. Oke, oke, buruan, buruan, buruan. Kita ambil. Ayo sini semuanya kejar. Oke, guys. Aku pengen banget. Ini gawangnya yang mana yang punya aku ya? Ayo sini semuanya. Oh, ini aku harus ngejar-ngejar orang-orangnya. Oh, orang-orangnya ini kalau nggak kita deketin ya, guys. Warnanya kayak warna putih gini nih. Ayo sini. Tendang, Cak. Eh,
gede ini dong guys. Ya cepet cepet terangin, cepetan. Kita tendang shoot. Cak. Aduh, jago banget kipernya teman-teman. Nah, coba lagi ya guys. Nah. Ayo. Tendang. Cak. Yo. Sayang banget gak gol guys. Kayaknya harusnya dari jauh tadi ya. Ya sudahlah teman-teman. Yang penting aku sudah tahu seru banget ya. Ya. Baru yang gak ada di Sakura School Simulator guys, bisa main bola. Ya ampun guys, terus banyak banget orang-orangnya tuh kayak seperti punya kekuatan gitu loh. Kayak tadi tuh gambar-gambarnya ada yang pakai sayap, macem-macem gitu loh guys. Gak lebih cute, tapi lebih kayak sedikit lebih dewasa gambarnya, karena agak gelap juga, gak seperti Sakura School Simulator kan cerah banget ya untuk grafiknya teman-teman. Tapi kalau ini dilihat sih kayaknya cantik banget sih modelnya. Aku suka banget sih, lebih terlihat jelas gitu gambarnya. Ya sudah, kalau gitu kalau kalian tahu nih aku mesti kemana aja di High School Simulator, kalian komen aja di bawah ya guys, biar kita buat cerita juga seperti Sakura School Simulator. Jadi teman-teman, sampai di sini dulu aja video kali ini dan mudah-mudahan kalian suka ya. Dan jangan lupa di-like seperti biasa jempolnya dan subscribe channel aku dan subscribe channel Anime Game. Karena di sana juga mungkin aku akan coba main High School Simulator sih. So kalau gitu, terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video game selanjutnya ya. Bye-bye.